kita akan bisa melaksanakan penegakan hukum untuk protokol COVID-19. Kita dalam saat pandemi seperti saat ini, yang melekat terutama kepada rekan-rekan saya, Satpol PP, jajaran Polisi Pamung Praja di seluruh Indonesia. Apa yang beliau tegaskan, melaksanakan kegiatan seharusnya mematuhi SOP. Yang kedua, pendekatan humanis dan tentunya tegas dan proporsional. Saya ulangi lagi, mohon terutama kepada rekan-rekan saya, Pol PP, ketika melaksanakan kegiatan di lapangan, tolong diperhatikan SOP, melaksanakan tindakan tegas tapi proporsional. Saya berada saat ini di Kota Banjarbaru selaku pejabat sementara wali kota. Nyata bahwa saya menggantikan almarhum Bapak Wali Kota. Dan nyata bahwa virus itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karena itu, tugas tanggung jawab yang sangat penting ini ada dan selalu berada di tangan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Adalah semua yang saya sampaikan tadi, sebagai garda, sebagai perisai, sebagai benteng terdepan. Apalagi aparatur sipil negara, rekan-rekan TNI dan Polri pasti menjadi corong dari negara, corong dari pemerintah, untuk selalu mengedukasi di sekeliling warganya bahwa COVID-19 seperti ini. Penting menggunakan masker, penting mencuci tangan, dan penting yang namanya menjaga jarak. Dan tambah satu lagi, penting kiranya kita selalu mengedukasi untuk menghindari kerumunan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan TNI, Polri, Satpol PP, dan aparatur sipil negara yang selalu tetap semangat dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum COVID-19.